adalah sekolah elit yang didirikan tahun 1930 kalau nggak salah, berarti ini sebelum Indonesia merdeka dong, masih di zaman penjajahan Belanda ini ya, masih zaman-zaman Belanda ini. Makanya kelihatan dari bangunannya ini corak-corak Belandanya ini kerasa banget ya, kelihatan banget dari jendelanya, dari atapnya, dari jendela, jendela kayu. Dan ini wadidaw lah menurut gue, worth it sih menurut gue. Inilah sekolah-sekolah elit guys, jadi cuma sayangnya gue taunya sekarang gitu. Coba kalau gue taunya dari dulu gitu, mungkin gue bakal masuk ke sini karena ini sekolahnya bagus dan bersejarah. Bukan karena ini pernah dipakai syuting Sidilan ya, tapi menurut gue dari segi bangunan ini dan memiliki histori yang kuat sekali. Jadi nganan jakal gitu, aing tak asup ka dieu, aduh aing kalah ka asup ka SMK. Coba kalau gue tahu dari dulu gitu kan, pasti aing asupna ka dieu gitu kan, mau ka SMK. Dari SMK gitu kan, laki-laki semua lagi, aduh suram lah pokoknya masuk SMK gue. Ya mungkin gue emang tidak ditakdirkan untuk sekolah di SMA, apalagi di SMA elit seperti ini guys. Jadi ya mungkin anak gua kali ya, anak gua mungkin akan dimasukkan ke sini, tapi kayaknya untuk saat ini kayaknya gak bisa deh. Kemungkinan besar untuk diterimanya kecil sekali diterima di sini ya, karena sekarang adalah sistemnya zonasi, jadi tidak sembarang orang bisa masuk ke sini, paling ya deket-deket aja, cuma 1 kilo itu kan, cuma 1 kilo jaraknya, radius kilometernya 1 kilo sampai 3 kilo lah. Jadi kan karena rumah gua di Cibiru guys, jadi ya kemungkinannya kecil banget ya bisa masuk sini anak gua gitu kan nanti. Tapi ya kalau berprestasi mungkin bisa, ada cuma sedikit lah jalpres atau jalur prestasi atau berdasarkan nilai rapot gitu kan. Misalnya anak gua lebih pintar daripada gua, wah alhamdulillah banget itu kan. Lihat papanya berprestasi, anaknya juga harus berprestasi dong. Masa papanya ranking terus anaknya jadi pecundang gitu kan? Tentu tidak dong. Makanya gua di sini sedang jalan-jalan sambil mencari Milea. Kali aja gua menemukan Milea di sini, langsung gua bawa ke KUA. Mantep kan guys, ini adalah insplog alias insplog dadakan ya, vlog gue. Inilah vlog yang dibuat secara dadakan dan tidak direncanakan ternyata, karena gue sedang berada di Bandung, karena gue sedang jalan-jalan saja sambil mencari orderan penumpang. Dan kebetulan gue lewat sini, lalu gue lewat melihat ini gitu kan sekolah, wah ini kayak kenal gitu kan, ini kayak tempat syuting si Dilan. Ternyata bener, gue cari di Google tempat syuting film Dilan SMA 20, wah bener banget sih. Langsung dong gue masuk ke sini ya, gue langsung masuk gitu kan, api-api nanyain PPDB gitu kan, padahal cuma pengen masuk doang gitu kan. Langsung ditanya sama satpamnya, ah mau kemana gitu, pada yang harus siapa PPDB gitu. Oh sekarang mah lagi tutup, lagi COVID, jadi belum buka sekolahnya. Oh gitu ya pak. Emang dari mana? Dari Cibiru, kan? Gua bilang dari Cibiru, jujur aja gitu kan. Dari Cibiru, wah. Ah cina, hese cina yang sekolah di dia mah. Eh jauh-jauh mah, paling anu cakat-cakat mah bisa dibantuanku saya, gitu kan. Saya di dia senior atau harap paling saya satpam senior di dia. Namun rumahna di ditu mah bisa asup ka dieu gitu kan. Ai rumahna di Cibiru mah tua. Kemungkinanna kecil karunya sana. Karunya kan umur